Assalamualaikum. Hello friends. Good morning. This is my pet. Lihatlah, ini binatang peliharaanku. Do you know what is a pet? Apakah kamu tahu apa itu pet? Pet artinya adalah binatang peliharaan. A pet is an animal that we keep in our house to give us company and pleasure. Binatang peliharaan adalah hewan yang dipelihara di rumah untuk menemani dan bersenang-senang. My pet, hewan peliharaanku. Kita akan belajar bahasa Inggris. Pembelajaran 4 tentang my pet, hewan peliharaan. Kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Inggris beserta artinya. Anak-anak sudah siap belajar? Semoga anak-anak sudah siap ya. Dog artinya anjing. Cat artinya kucing. Hen artinya ayam betina. Duck artinya bebek. Goose artinya angsa. Rabbit artinya kelinci. Cow artinya sapi. Buffalo artinya kerbau. Goat artinya kambing. Fish artinya ikan. Bird artinya burung. Horse artinya kuda. Hamster artinya hamster. Itu tadi kosakata tentang hewan peliharaan ya anak-anak. Jika anak-anak ada kesulitan, anak-anak boleh bertanya dengan bu guru ya. Silahkan anak-anak pelajari dan hafalkan kosakatanya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap praktekkan dan ulangi kosakata yang sudah kita pelajari sehingga kalian semua bisa mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, see you next meeting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.